Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Beta Bali. Saat ini, tepat jam 12 malam, saya akan mengajak teman-teman berkeliling untuk melihat suasana tengah malam kota Denpasar. Short trip ini akan saya mulai dari jalan utama Gatot Subroto menuju ke Jalan Nangka Selatan hingga ke Jalan Pantura. Oke, sekarang saya berada di Jalan Gatot Subroto ya teman-teman. Di jalan utama ini, walaupun tengah malam, tapi kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat masih banyak yang melintas. Tapi tentu aja suasana jalan pada saat tengah malam lebih lenggang, gak sepadat pada siang hari maupun petang. Kompleks pertokoan yang terdapat di sepanjang jalan Gatot Subroto ini juga terlihat sudah tidak beraktivitas. Di perempatan sini, kalau teman-teman belok kiri, akan tembusnya di daerah Peguyangan. Sedangkan kalau teman-teman lurus, teman-teman akan tembusnya di daerah Tobati. Sedangkan tujuannya kita kali ini adalah belok kanan menuju Jalan Nangka Selatan. Di mana Jalan Nangka Selatan ini sangat terkenal dengan toko oleh-olehnya, yaitu Toko Pai Susu. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali Bali, kamu wajib tahu ya jalan ini, agar ketika pulang ke daerah asal kalian bisa membawa oleh-oleh pai susu khas Bali. Seperti
seperti terlihat di video, di ruas jalan ini kendaraan yang melintas tidak sebanyak kendaraan yang melintasi jalan utama Gatot Subroto. Oke, sebentar lagi kita akan belok kiri menuju jalan Patimura. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan situasi malam dari jalan Patimura Kota Denpasar Bali, ikuti terus ya vlog jalan-jalan ini sampai akhir. Oke guys, sekarang kita sudah tepat berada di Jalan Patimura Kota Denpasar Bali. Nah, inilah situasi malam dari Jalan Patimura. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak bagi kamu yang masih kangen sama situasi dan kondisi dari Pulau Bali.